Pemain kedah turun ke dalam. Oh, satu percobaan dan sekali lagi. Dan sekali lagi dan gol. Pasukan Perak berjaya melorong gol lawan pemanan. Pada minit ke-3. Antara-antara pasukan Kedah lebih banyak tersekat. Sekarang satu antara cantik kepada Hadin. Hadin lagi. Kedah melalui Kipre. Antara tepat ke tengah. Namun masih belum dapat diterjemahkan oleh bentuk gol. Kembali cantik sekali lagi Fatiman. Dapat dengan Alif. Fatiman melakukan percobaan. Oh! Dudukan masih lagi 1-0 lah. Minit ke-34. Tapi peluang untuk Hadin ketika ini. Terus. Boleh menyelamatkan di atas lain. Ya. Tiga orang bermain. Hai, terus saja datang pada Rusi Kareka. Empat kali ada Idris. Diterpes oleh Ifwan. Tidak bagaimana Perak berjaya merobek pertahanan Kedah. Mereka ya. Pergi bocor di tengah. Satu cuman. Akan daripada pasukan Perak menerusi Guel Hermen de Paula. Pada Kareka peluang. Untuk Cahil! Syahril Fikri antara lintang daripada Kareka. Kareka. Antara lintang daripada Kareka. Terus. Gol kedua pasukan Perak. Kehilangan Brandon Gunn kini sudah diganti dengan kehadiran Terry Chatavin. Tapi telat serangan akan dilakukan oleh pasukan Kedah. Oh! Boleh jaya ditangkap oleh Nasrullah. Tendangnya seperti biasa memberi-beri semangat. Namun hari ini penyokong The Supporters tiada. Ya. Dan juga ketua off hari ini. Namun di tempat mereka penuh dengan penyokong. Dalam merawat perpainan. Mereka. Jaya melepasi Ali Yusof. Oh! Melekat kekuatan badannya. Lihat Kareka sudah membuka ruang. Juga Patiban. Antaran. Peluang jadi tiga. Okey, jaringan ketiga. Tidak offside. Tidak offside. Baru terfayat di tepi. Oh! Kedah berjaya menjaringkan gol. Pada minit ke-67. Hasil bola muntah. Main-main Perak sepatutnya meneruskan membuat dekat. Inilah seperti saya cakap, jika Kenny dimasukkan, Mahmud akan mempertahankan. Oh, peluang untuk pasukan Perak. Kareka! Kareka bila ke-77. Tembakan percuma mengelirukan daripada Idris Ahmad. Idris Ahmad tanpa disangka-sangka. Percubaan Idris mengelirukan. Wow! Saksikan sebentar tadi, antara peti ini lah. Yang memerangkap pertahanan Perak. Pakai terus. Oh. Di situ. Berhasil baik Ayu nampaknya. Dah datang lagi pada Besi Kipre. Oh, tidak offside nampaknya. Ah, oh, gol. Sayang sekali daripada Brandon Elman. Padro Batian.